Apakah sesudah mandi wajib kita harus berwudu lagi ketika mau sholat? Kalau dia sudah mandi wajib, maka tidak perlu dia berwudu lagi. Dan akhbarnya dia niatkan juga ketika dia mandi, dia niatkan juga dia wudu untuk keluar dari silam pendapat. Dalil tentang hal ini adalah hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwudu setelah mandi. Bagaimana apabila kita mandi lalu keluar air kencing? Ya. Apakah selesai mandi harus diulang wudunya? Kalau dia sementara mandi ada najis yang keluar, kemudian dia terus masih mandi, dia basahi seluruh tubuhnya, ya, dan terakhirnya dia cuci kakinya dalam keadaan tidak ada lagi yang keluar, maka sepanjang dia meniatkan dengannya wudu, insyaallah taala sudah syah sebagai wudu, masih dihitung berwudu.